Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Melodia Surabaya. Video kita kali ini, kita akan membahas salah satu digital piano atau stage keyboard produk Roland yang terbaru teman-teman. Digital piano yang benar-benar sangat compact dan sangat cocok banget teman-teman, bisa untuk record ataupun untuk perform dengan desain yang minimalis dan yang pasti oke banget soundnya. Nah, di depan saya ini sudah ada Roland RD08, seri yang terbaru dari Roland RD series. Teman-teman sudah tahu pasti kan Roland RD series, Roland yang sangat sudah menjadi legenda atau legend sound-soundnya juga, baik dari seri-seri kakaknya yang paling tinggi sampai sekarang yang seri yang minimalis tapi ya nggak kalah dengan seri yang tingginya. Roland RD08 tidak kalah dengan kakak-kakaknya pendahulunya dan juga dengan fitur-fitur yang cukup mumpuni kalau teman-teman untuk pakai perform, pakai untuk recording dan atau hanya sekedar latihan di rumah. Inilah jawabannya Roland RD08. Roland RD08 ini sudah dibekali dengan 88 keys E4 refill. Feel-nya udah dapat banget nih teman-teman, kayak piano akustik beneran. Jadi untuk teman-teman praktis ataupun bermain sudah keren banget pokoknya, udah feel-nya cakep untuk memainkan sound-sound piano ataupun sound-sound yang lainnya. Roland RD08 ini juga sudah dibekali dengan LCD, jadi sangat memudahkan kita untuk mengoperasikan atau mengedit sound-sound atau pengen pengoperasiannya semua tertera di layar ini teman-teman. Roland RD08 ini teman-teman sudah dibekali dengan speaker internal, jadi teman-teman nggak perlu ragu atau bingung nih cari speaker eksternal atau speaker tambahan. Jadi karena sudah dibekali dengan speaker internal 6W x 2, sudah cukup-cukup kencang teman-teman untuk soundnya ini. Roland RD08 ini juga sudah dibekali dengan 60-an sound preset bawaannya, jadi teman-teman bisa mengkombin atau mengedit sound kesukaan teman-teman dan bisa di save di dalam Roland RD08 ini. Untuk fiturnya juga sudah ada metronom atau song, jadi teman-teman sudah bisa langsung play di sini, dan juga ada tombol menu favorit, jadi teman-teman bisa menyimpan nih sound-sound favorit, tinggal tekan sini tombol favorit dan bisa tekan sound-soundnya yang diinginkan di sini. Juga ada teman-teman, Roland RD08 ini juga sudah ada fitur transpose, sudah ada fitur FX dan juga ada fitur EQ. Nah, ini yang paling keren teman-teman. Jadi teman-teman soundnya nih, misalnya memainkan EQ-nya low-nya kurang dapat nih, tinggal pilih crop di sini, diputer mid-nya yang dikurangi ataupun high-nya yang kurang, bisa teman-teman edit di sini. Sudah bisa juga split, jadi bisa split kiri dan kanan. Sound yang kiri mau apa, kanan juga apa. Dan yang pasti, Roland RD08 ini sudah bisa sound dual, bahkan bisa 3 sound layer sekaligus. Jadi yang bermain, teman-teman bisa langsung memakai 3 sound sekaligus bersamaan. Cakep bukan? Dengan desain yang minimalis dan compact dan sangat, menurut saya sih sangat-sangat oke banget teman-teman. Untuk sebelah kanan ini sudah ada juga dibekali dengan wheel 1 dan wheel 2. Jadi untuk menambah modulasi atau warna sound bisa menggunakan dari fitur wheel ini. Untuk bagian depan, sisi depannya Roland RD08 ini juga sudah ada fitur pons. Jadi teman-teman nih bisa memakai pons dan bisa praktis walaupun misalnya malam hari ini biar tidak mengganggu orang yang di rumah pas latihan malam-malam, jadi bisa langsung colokan ke dalam jack pons ini. Untuk outputnya sudah ada stereo, L mono dan R output, juga ada line input dan mic input. Nah teman-teman bisa sambil perform sambil nyanyi, bisa langsung nih colokin mic dynamic di sini, jadi bisa langsung dipakai di keyboard RD08 ini. Untuk bagian sisi ini, depan ini persis di depan layar ini. Di bagian depan sini ada foot control 1, foot control 2, pedal dan juga untuk damper, jadi pedal sustain. Ada juga untuk MIDI, fitur MIDI out. Ada juga untuk USB komputer, jadi bisa koneksi ke komputer ataupun bisa USB memory, jadi bisa untuk flash disk. Roland RD08 ini memang menurut saya benar-benar oke banget teman-teman, karena desainnya minimalis tapi tidak kalah soundnya teman-teman, karena Roland RD08 ini sudah dibekali dengan tone generator Zencore yang benar-benar mesin yang sudah nggak diragukan lagi kehebatannya dalam mengolah sound. Juga ada supernatural grand piano dan juga supernatural electric piano.
dengan dengar kata-kata supernatural, wah soalnya pasti nih benar-benar spesifik, benar-benar sudah kayak mirip piano akustik dengan desainnya minimalis, tapi soalnya sudah mirip dengan sound piano akustik. Penasaran dengan suara dari Roland Edico 08 nih? Mari kita saksikan video berikut ini. Nah, bagaimana teman-teman? Tertarik untuk memiliki Roland RD08 ini? Nah, gak usah ragu-ragu teman. Ini saya spill nih harganya. Harganya nggak sampai 16.700. Wow, cakep banget kan? 16,7 teman-teman. Gak sampai harganya dengan 16,7 teman-teman bisa memiliki Roland RD08 yang benar-benar oke dan cakep ini teman-teman. Nah, teman-teman penasaran atau segera nih pengen memiliki Roland RD08 ini, teman-teman bisa langsung datang ke store kita Melodia
Surabaya, Jalan Ngagel Jaya 12-14, atau bisa langsung DM ke Instagram kita melodia_sby, dan langsung akan direspon oleh tim kita nanti di Instagram. Dan juga nih teman-teman bisa langsung chat di nomor sales di bawah ini. Dan juga nih teman-teman nih, mager, malas keluar, kepengen langsung beli tanpa harus keluar rumah, jadi teman-teman bisa langsung mengintip nih katalog produk Rulang RD08 nih di e-commerce kita Shopee ataupun Tokopedia. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya sehingga teman-teman tidak ketinggalan nih video-video kita yang menarik berikutnya. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Sampai ketemu. Bye. Jangan lupa support terus channel Melodia Surabaya. Like dan tinggalkan komen. Dan jangan lupa subscribe. Bye.